wabarakatuh. Keberadaanmu sama dengan tidak keberadaanmu sama,
itu berarti kita juga bisa dikatakan mati. Ya ada namanya. Ya ada. Sebaliknya, orang yang mati bisa dikatakan dia masih hidup. Dia bisa masih hidup. Karena apa? Karena keberadaannya. Gimana itu mengukur keberadaan itu? Bagaimana itu cara mengukur keberadaan? Ya, dalam pengertian fisik, ya, ini yang saya lihat, keberadaan sesuatu itu biasanya ditentukan oleh ruang. Ruang ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ini pot bunga ada di sini karena ada kedudukan panjang, lebar dan tinggi. Tetapi keberadaan manusia yang sangat penting bukan keberadaan ini, bukan keberadaan fisik ini. Apa itu? Keberadaan substansial, yakni keberadaan yang ada dalam sistem kesadaran manusia. Ya, saya bercontoh Ustaz Abdul Manan. Fisiknya sudah dianggap tidak ada, sudah dikuburkan. Tapi keberadaannya ada enggak? Sejauh dia bisa memberikan kuliah, memberikan doktrin, memberikan pikiran, memberikan pengaruh yang membentuk kesadaran yang ada di kalangan muridnya dan sebagainya, maka dia adalah ada, dia adalah hidup. Fahim tuh? Supaya gak terlalu tegang, ya? Tegang sekali, dia terlalu tegang. Tetapi pikiran itu dilatih dengan hal-hal yang cukup berat. Karena sebetulnya sama saja, mau memikirkan sesuatu yang berat, ini saya jawab. Ya, pikiran itu perlu dilatih hal-hal yang cukup berat. Karena makannya juga satu piring juga. Kalau pikiran berat, makannya sepuluh piring enggak juga. Ya kan? Perlu dilatih dengan hal yang berat. Dan sebetulnya tidak apa. Pikiran yang berat yang tidak ditanggung, nggak bisa ditanggung oleh pikiran itu sendiri adalah kalau memikirkan satu hal yang sifatnya kontroversi, apa yang sesungguhnya ditolak oleh hati, tetapi harus dijustifikasi oleh pikiran. Inilah yang bikin manusia itu stres. Itu yang tidak ditanggung, tidak ditanggung oleh pikiran itu. Dan kalau pikiran terus-menerus diajarkan seperti itu, ya, pikiran-pikiran egois, ya, tahu bahwa itu salah, tapi karena dia mau, ya dibenarkan. Seperti itu yang salah. Itu yang sebenarnya tidak bisa ditanggung oleh pikiran. Itu yang berat dan bisa menjatuhkan pikiran. Dan kalau pikiran kacau, biasanya fisiknya akan kacau, rontok. Karena apa? Berpengaruh pada tekanan darah, ya, jantung dan lain sebagainya. Itu mengapa ulama-ulama besar jantungnya rata-rata itu sehat. Ya, karena apa? Pikirannya lurus. Pikirannya itu tunduk kepada hatinya, bukan pikirannya itu melawan hatinya. Itu bedanya. Nah, saya lanjutkan lagi, ya. Ini jawabannya. Jadi berat yang seperti itu bisa ditanggung oleh pikiran. Yang nggak bisa ditanggung oleh pikiran itu adalah kalau pikiran itu melawan hatinya sendiri. Tadi sampai mana? Tentang keberadaan. Ya kan? Nah, contoh yang sangat sederhana adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah mengatakan
almarhum Rasulullah? Gak ada ya? Kenapa gak ada? Duh ketawa. Kenapa sih kok gak ada yang menyatakan almarhum Rasulullah? Gak ada. Hampir semua nabi tidak bisa disebut dengan almarhum itu. Kenapa? Selawat kita juga tampak selawat kepada yang duduk abu. Kenapa? Karena betul-betul beliaulah orang yang bisa memanifestasikan di seluruh zaman. Zaman dia masih hidup, zaman dia eksistensinya belum menjadi sejarah, itu sudah dinyatakan oleh Allah sendiri kepada beritakan kepada semua nabi keberadaan beliau yang nabi akhir zaman itu, bahkan sudah diceritakan sejak Adam itu menjadi nabi. Dan ada sebuah hadis yang mengatakan, kursi atau hadis apa nanti bisa diperiksa kembali, aku sudah menjadi nabi sebelum Anda menjadi sesuatu. Ini susah dipahami kalau kita hanya membaca sejarah secara diakronik, tidak paham. Silakan yang ngantuk. Ya, saya ketemu. Keren soalnya ceritanya. Ya, tidak bisa. Kenapa? Ya, karena apa yang dinyatakan nabi itu sampai hari ini hidup dalam sistem kesadaran manusia. Ya kan? Sama ketika saya menjawab kepada saudara Imam Nawawi, ibunya mungkin sudah mati, memang sudah mati, tetapi sebetulnya itu hidup kalau ibunya memiliki pesan-pesan yang selalu mengingat. Apa itu? Supaya rendah hati, kan? Dan pesan itu terus dibawa oleh Imam Nawawi sampai hari ini. Nah, kita sebagai anak muda, supaya keberadaan kita itu juga bermakna bagi orang lain atau ada dianggap oleh orang lain, maka apa yang bisa dilakukan? Ya, apa yang bisa dilakukan? Ya, apakah kita hanya berbicara tentang menu apa hari ini? Kalau menu apa hari ini, sebetulnya tingkat eksistensi kita itu eksistensi fisikal. Tadi saya dipesankan sama orang tua kita. Siapa namanya? Oh, bisa sendiri ya. Senior, senior. Orang tua kita. Walaupun saya ini gurunya, saya ini betul-betul gurunya. Ya, tetapi macam itu kelihatan lebih. Jadi dia datang sebagai murid di KM Yogyakarta dan saya sebagai instruktur. Jadi saya lebih sebagai guru, karena itu dia panggil saya ke Pak Guru. Walaupun saya lebih muda. Datang. Pokoknya saya menggunakan guru, karena ini saya tidak gurunya pertemuannya ini. Jadi jangan main-main. Nah, kalau orang hanya berbicara, pikirannya, hatinya tertuju pada makannya, maka eksistensinya hanyalah eksistensi fisik. Tadi dia pesan sama saya supaya cerita tentang bintang film misalnya. Betapa galonya seorang bintang film. Tapi ini kalau bintang film perempuan ya, tiba-tiba wajahnya keluar pukulnya. Pukul, pukul, tau pukul kan? Oh jerawat, jerawat ada tiga tau. Mungkin dia mikir tentang jerawat itu bisa seminggu lebih. Dan menghabiskan uang sebanyak apapun supaya jerawatnya itu hilang. Kenapa dia berpikir begitu? Karena kesadaran eksistensialnya itu baru sampai pada kesadaran tingkat fisik. Kalau orang sampai pada tingkat kesadaran tingkat fisik, kemudian dia mati,
Siapa yang kira lagi? Gak ada yang kira. Ya? Gak ada yang kira. Jadi kalau setiap hari yang dilihat kita mengingin dan lain sebagainya, itu eksistensi fisik. Ya? Tetapi kalau kita ini memikirkan nasib umat Islam, bagaimana supaya Islam itu jaya, maka biasanya pikiran kita akan terpacu, kita akan bisa mewarnai dengan berbagai wacana tentang keislaman. Ketika kita meninggal, maka kita masih hidup. Apa? Karena pikiran-pikiran kita yang membawa generasi yang masih hidup itu untuk menuju kepada tujuan yang dicita-citakan ini. Ini menjadi persoalan yang sangat penting. Karena apa? Karena sebetulnya manusia itu dikaruniai dengan karunia tertinggi itu apa? Intelek. Dengan intelek itulah wahyu, Al-Quran itu bisa bermakna. Ya? Bermakna bagi kita. Kalau tidak salah, hari Jumat kemarin saya mendengar khotbah Jumat di masjid ini. Kalau tidak salah. Siapa khotbahnya? Kayaknya ada di sini. Ada di sini. Jadi Pak, kalau kita punya handphone, kenapa itu handphone? Kalau orang dewasa punya handphone, dia cerita begini. Kita harus ditempatkan di tempat yang bagus supaya tidak tergores. Kenapa? Karena dia tahu handphone itu mahal. Ya, ada di nama-Mu, kutiba alaikum. Siap.
kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diperintahkan kepada mau berpuasa sebagaimana perintahkan juga kepada orang-orang sebelumnya. Ayat ini paradigmatik, berlaku secara umum tetapi dengan catatan apa? Orang-orang yang beriman. Apa sih ukuran orang-orang yang beriman? Jangan definisi menurut tempat deh, menurut Al-Quran. Jadi ada orang-orang Arab Badui datang kepada Rasul mengaku, ini ayat berapa ya? Ya Rasulullah, saya sudah beriman. Ada ayatnya ya? Ya. Saya sudah beriman. Kemudian Nabi diminta untuk merespon orang-orang itu. Belum, kamu belum beriman, tetapi kamu sudah Islam. Penjelasannya apa? Karena iman itu belum masuk kepada hati, belum lewat kerongkongan. Dan karena ini tidak menjadi bagian dari seruan puasa. Kenapa? Seperti itu rahasianya terletak kepada penjelasan yang dibuat oleh hadis terbiasa, hadis kutsi. Ya, amal-amal Bani Adam itu kembali kepada Bani Adam, kecuali puasa itu untuk Allah. Kenapa bisa dikatakan begitu? Anda pernah bertanya masalah ini? Saya yang bertanya dan saya yang menjawab. Kenapa amal-amal itu kembali kepada Adam dan puasa adalah untuk kembali kepada Allah? Nah, ini malam ini Pak, penjelasannya. Beramal itu bertindak, puasa itu justru tidak bertindak. Ya kan? Puasa itu yang menahan, tidak bertindak apa? Makan tidak, minum tidak, ya kan? Apa? Tidak semua. Tetapi mengapa justru ini menjadi misteri untukku, kata Allah dalam hadis kunci itu? Karena sebetulnya rahasianya adalah kepada eksistensi diri manusia itu. Ya, kembali kepada diri manusia itu. Kenapa begitu? Saya merenungkan cukup lama persoalan ini. Dan Bapak belum merenungkan, tapi hasilnya sama kalau mendengar penjelasan. Jadi Pak, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tindakan manusia kadang-kadang itu campuran. Ya. Dan kalau tindakan ini didasarkan kepada egonya, maka tindakan inilah yang harus dibersihkan. Ya. Jadi puasa itu proses pembersihan manusia dari tindakan-tindakannya. Supaya apa? Ibaratnya seperti tanaman, ya. Ditaruh di luar, di situ ditaruh ada burungnya, itu ada sebersamanya. Nah, tindakan-tindakan keliru, perbuatan-perbuatan dosa itu akan menutup tanaman itu. Ya, sehingga betul-betul tanaman itu bisa tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali. Nah, cara terbaik supaya tutup itu tuh hilang, rontok lagi, ialah dengan menahan dari tindakan. Ya, karena itulah memang di bulan puasa ini disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan untuk merontokkan dosa-dosa itu. Kenapa itu begitu penting? Ini berkenaan dengan visi hidup manusia itu. Tujuan manusia hidup di dunia ini dijelaskan dalam suatu apa yang ada di dalam puasa. Tujuan hidup manusia, kenapa manusia diciptakan di dunia itu? Itu ada di dalam penjelasannya di dalam kita berpuasa itu sampai kepada. Ya, supaya fitrah manusia itu tumbuh. Ini. Ya, jadi
tidak diistirahatkan dalam tindakan-tindakan profan, tindakan-tindakan duniawi. Maksudnya adalah supaya yang dalam, yang merupakan inti dari persoalan ini bisa berubah, bisa berkembang dengan baik. Karena itu, kalau orang puasa, ya, yang dipikir hanya menahan lapar dan minum, maka dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar yang dipikirkan hanya makanan ya, atau apa gitu. Maka yang diperoleh tidak ada apa-apa kecuali yang diperoleh adalah lapar dan haus saja. Karena esensi dari puasa ini tidak ada. Nah, untuk memahami ini, seseorang itu tidak cukup hanya sebagai seorang muslim. Harus mukmin. Mukmin itu apa? Mukmin itu adalah kesaksian dengan sepenuh hati dan intelek tentang imannya kepada Allah. Jadi kalau inteleknya belum paham, pun nggak ngerti juga. Makanya sebetulnya kalau membayangkan, jadi saya nggak pernah bisa membayangkan ada orang mukmin itu bodoh. Nggak pernah bisa membayangkan ada orang mukmin itu bodoh. Kalau dia bodoh, mungkin nggak derajatnya itu mukmin. Nah sekarang kita tinggal mengukur diri kita masing-masing. Sudah kelihatan pinter kan? Atau masih duduk? Ya kan? Kalau muslimnya, itu yang diibaratkan orang muslim itu adalah Arab Badui, Arab yang tidak tahu apa-apa, itulah muslim. Mukmin yang diseru oleh itu karena tahu tentang esensi dari itu. Nah, Bapak sekalian, saya kadang-kadang lupa mau menyebutnya itu pemirsa sekalian. Ya, saya itu berbagai itu. Tidak subscribe tidak apa-apa, sudah banyak yang subscribe. Ya. Like, yang penting like dan share. Jadi visinya adalah fitur. Inilah mana sebetulnya. Kalau iman itu ada intelektual yang memakai, ya, itu dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Itu kenapa sih Rasulullah itu mampu membangun peradaban itu dalam waktu yang begitu singkat? Karena iman turun kepada intelektual, intelektual turun kepada tindak. Jadi ada ruang imajinal yang sebetulnya menjadi space of intellect. Ini yang kadang-kadang tidak dimiliki umat Islam hari ini. Kebanyakan umat Islam hari ini kita bisa katakan Islam kemudian mengambil sebuah tindakan. Konsepnya tidak ditahan lebih jauh. Dan akhirnya dia tergagap-gagap atau ingin merealisasikan sesuatu. Ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa sebetulnya pahala puasa itu untuk Allah. Karena apa? Memang Allah yang berkepentingan dia mengirim manusia di muka bumi itu apa? Apa itu? Ya. Wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia itu selain untuk beribadah kepada. Ya, kalau kita sadar tentang hidup ini, maka ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan. Seperti bernafas. Nafas itu wajib atau butuh? Butuh. Nafas itulah yang ibadah itulah kebutuhan roh kita. Dan tanpa ibadah, roh kita ini mati. Yang bertahta kemudian adalah seperti setan, ya, walaupun wujudnya manusia. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, jadi yang kedua adalah apa tentang alifah itu?
ini jahilu fil ardi qorib. Sesungguhnya kami tidak menjadikan sama Allah di muka bumi. Tetapi yang ini saya tidak bahas lebih lanjut supaya besok-besok saya tinggal tadi. Karena ini berkenaan dengan filsafat. Berkenaan dengan filsafat paripatetik atau filsafat iluminasi. Jawabannya tentang ini jahil fil ardi qorib itu dengan dua filsafat besar itu. Kalau bapak-bapak tidak pernah membaca itu, kelihatannya ceramah saya tidak begitu ada artinya. Dan saya kira cukup sekian. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik materi pada pagi hari ini yang mengajak kita untuk mengenal diri kita di kami. Selanjutnya diberi waktu, kita masih ada waktu sekitar 10 menit terakhir kita bisa berdiskusi. Ada di mahasiswa dan bapak-bapak sekalian. Ya, silakan. Mahasiswa ada lagi? Dua? Ya, oke. Baik, silakan. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau praktis ya, selalu menjadi tempat ya melakukan Islam dalam perspektif yang beliau memiliki dan bertanggung jawab melakukan satu dimensi ini sangat bisa menjadi pembatas pemahaman Islam itu tidak harus dari perspektif iman tapi bisa secara kemudian atau mempertajam prinsip-prinsip keilmuan ya atau intelektual itu yang bisa menampilkan Islam itu sebagai sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Misalkan tadi mengenai hati kolbu ya, itu atau jantung ya. Kemudian tentang otak atau pikiran atau jiwa. Jadi dalam sistem anatomi atau ilmu itu memang yang memerintahkan untuk tindak itu adalah pikiran atau kepala ya, otak. Kemudian hati itu adalah sumbernya. Jadi kalau misalkan hati itu sudah ada di